semuanya, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku kembali lagi dengan racun-racun yang baru. Ayo, kalian udah siap apa belum dengerin racun dari aku? Jadi racun kali ini bakal dipersembahkan oleh ini dia, Pixie. Ini Pixie yang paling baru yang Make It Glow Crayon Tension. Jadi dia ini bentuknya kayak crayon, jadi bukan kayak lip cream atau lipstick, melainkan kayak crayon. Jadi siap-siap, kalian bakal aku racunin karena warnanya tuh bagus-bagus banget. Dan sebelum aku nge-swatch dan nge-review lipstick-lipstick ini, kalian jangan lupa juga untuk nge-subscribe dulu channel aku. Dan aku juga bakal bikin giveaway dalam rangka udah 35.000 subscriber. Oh ya, giveaway-nya juga ada beberapa produk dari Pixie yang baru. Ini udah aku taruh di sini. Nanti aku bakal bikin giveaway di beberapa video aku selanjutnya. Jadi jangan lupa buat subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-info penting dari aku dan video-video aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Jadi Pixie itu baru aja ngeluarin produk-produk Make It Glow yang paling baru. Jadi kemarin itu, kalau nggak salah tahun lalu, Pixie itu ngeluarin cushion Make It Glow dan itu bagus banget. Aku paling suka cushion dari Pixie dan sampai sekarang masih aku pakai nih. Dan sekarang Pixie itu ngeluarin banyak banget produk baru dari Make It Glow-nya. Yang pertama itu ada lip crayon-nya dari Pixie, yang ini yang bakal aku review sekarang. Terus ada beberapa produk lainnya. Ini yang Line It Out, ini eyeliner. Terus ada Lash It Up, ini mascara. Ada eyebrow pencil, That's My Brow. Dan ada juga blush on-nya, ini yang namanya Adorable Marble. Tuh, ini ada 4 warna. Dan aku nanti bakal nge-review dan nge-swatch juga di pipi aku di video aku selanjutnya. Jadi semua produk dari Pixie ini nanti bakal aku review, jadi pantengin terus YouTube channel aku. Oke, langsung aja ke review produknya. Di sini aku punya lengkap warnanya, ada 9 warna. Tuh, dari yang nomor 02 sampai 010. Jadi warnanya itu nggak dari 01 deh kayaknya, jadi dari 02 sampai ke yang 10. Warnanya tuh cakep-cakep banget kalau kalian lihat dari packagingnya. Tuh, jadi warna itu beragam, ada yang warna merah, ada yang coklat, dan ada yang mau agak oranye-oranye juga gitu. Dan ini boxnya, jadi kalian bakalan dapat boxnya, ada tulisannya Crayon Attention, terus di sini ada Pixie Make It Glow. Di sampingnya ada label halal MUI-nya, terus di belakangnya ada penjelasan tentang produknya. Nah, di sini aku bakalan jelasin dulu, dia itu ngeklaim kalau lipstick ini bertekstur lembut dan formulanya itu ringan serta punya coverage yang tinggi dengan hasil akhir satin matte. Jadi hasilnya nanti satin matte dan ujungnya yang kecil dapat memudahkan kita untuk membentuk garis dan membuat bibir berkesan penuh. Jadi isinya kayak gini, dia itu kayak spidol kalau menurut aku. Dan di sini ada tulisan crayon tensionnya dengan warna si lip crayonnya. Jadi masing-masing warna itu beda-beda. Jadi ini yang nomor 02 dia kayak gini tuh, beda sama yang nomor 07. Terus di bawahnya ini juga ada nomor shade-nya tuh, lucu banget. Kita buka produknya. Nah, ujungnya itu kayak gini, jadi dia kayak crayon dan kalau diputer kayak gini tuh, panjang banget, isinya segini. Dan aku mau kasih tunjuk ke kalian pigmentasinya sebagus apa lip crayon ini. Kalian harus banget tahu, ini aku bener-bener lemes banget nih pegangnya. Ini cuma aku senggol aja tuh bener-bener warnanya tuh keluar banget. Tuh, gila gak? Ini aku lemes loh ya. Nih. Tuh, parah gak sih? Bener-bener pigmented banget, sepigmented itu. Nah, sekarang aku mau nge-swatch di tangan aku dulu, baru aku nge-swatch di bibir aku. Jadi, tonton terus video aku sampai selesai. Thank you.
jadi ini swatch di tangan aku dari nomor 02 sampai 010. Warnanya tuh ada yang kayak merah nyentreng gini, terus ada yang merah bata, ada yang mauve, terus ada yang nude, dan ada juga yang coklat banget kayak gini. Tadi swatch di bibir aku dari ke-9 lip crayon dari Pixi yang terbaru. Dan menurut kalian warna yang paling bagus yang mana? Kalian bisa komen di bawah. Kalau menurut aku paling suka nomor 02 sama nomor 09. Itu bagus banget menurut aku. Sekarang aku bakalan nge-review sedikit aja dari produknya tadi. Jadi pas lagi aku pakai di bibir aku, itu super duper pigmented banget. Bener-bener high coverage. Bibir aku kan rada-rada hitam ya. Dan kalau misalnya aku olesin satu kali usap gitu di bibir aku, si lip crayonnya, dia itu bener-bener langsung nutup item-item yang ada di bibir aku. Walaupun aku tadi pakai nomor yang 09 yang nude banget itu, dia udah nutupin item-item di bibir aku. Jadi aku super duper suka karena dia super duper pigmented banget. Terus rasa yang aku rasain setelah pakai lip crayon dari Pixi ini, dia bener-bener ringan, terus dia juga nggak berasa lengket sama sekali. Dan untuk hasil akhir dari pemakaian lip crayon ini, menurut aku bener, dia bener-bener satin matte, tapi nggak terlalu satin banget, jadi masih dominan si matte-nya. Jadi kalau misalnya lihat dari jauh kayak gini, dia nggak terlalu kelihatan glossy gitu, tuh nggak terlalu kelihatan kinclong-kinclong, dia lebih kelihatan matte. Tapi kalau misalnya dilihat dari deket, kelihatan banget rada-rada satin sedikit. Terus aku mau kasih tahu ke kalian juga kalau lip crayon ini nggak transfer proof, jadi kalau dicap di tangan pasti dia nempelnya tuh. Dan yang terakhir untuk harganya, aku beli ini harganya Rp95.000, belinya itu di Sosiola. Jadi ini masih eksklusif di Sosiola. Jadi kalau kalian pengen beli, kalian bisa langsung aja ke websitenya sosiola.com. Jadi segitu dulu aja review singkat dan swatch dari aku mengenai Pixi Make It Glow Crayon Tension. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jadi segitu dulu aja video aku kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.